Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam siri video Aziz Ahmad. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda tajuk Bukan Semuanya Kerana Harga. Okay. So, bukan semua rejection yang kita terima daripada pelanggan kita yang menyebabkan dia tidak beli barang kita ataupun servis kita kerana harga. Oh, ini mahal sangatlah. Sebab itulah orang tak beli daripada kita. So, kita kena bagi diskaun banyak-banyak ataupun kita kena slash harga kita banyak-banyak supaya kita boleh buat lebih banyak sale. Okay, so itu adalah common assumption, assumption yang selalunya orang sales selalu buat. Dia kata, kenapa orang tak beli barang kita kan? Sebab harga kita mahal sangat kot. Sebab tak ada diskaun itu, tak ada diskaun ini kot. Okay, so ramai orang yang buat sales ya. Dia kata dia punya assumption bahawa harga itu adalah constant di sepanjang proses mereka cuba close deal. Okey. Tetapi sebenarnya takrifan ataupun makna harga itu dia berbeza mengikut fasa di dalam sepanjang proses kita deal untuk close deal bersama dengan klien kita. So meaning harga itu, maksud ataupun takrifan harga itu berbeza mengikut fasa di sepanjang proses kita cuba deal dengan klien itu. Okay, so apa fasa dia? Dia ada tiga fasa. Ada tiga fasa bagaimana harga itu berubah di sepanjang proses kita cuba close deal. So pada fasa pertama, permulaan kita memulakan kita punya presentation untuk kita close deal. Pada ketika itu, harga merupakan sesuatu yang paling menjadi kerisauan mereka. So pada peringkat pertama, peringkat permulaan, mungkin dalam the first 15 ke 20 minit kita punya presentation, harga adalah satu kerisauan yang paling besar, paling utama di dalam kepada pelanggan kita. So pelanggan kita mungkin akan tanya, adakah ini produk ataupun servis yang boleh menyelesaikan masalah mereka? Okay, so adakah ini produk dalam bajet saya? Okay, so yang first kali pada peringkat awal tu kita akan tanya, saya sebagai client saya akan tanya, adakah ini solution penyelesaian kepada masalah yang saya sedang hadapi sekarang, dan adakah ini produk dalam bajet saya? Okay, so itu adalah kerisauan tentang harga di peringkat pertama semasa kita dalam proses untuk close deal dengan client. Kemudian bila tiba fasa kedua, along the way, dalam masa kita membuat presentation untuk close deal bersama klien, so kerisauan tentang harga tu dia akan turun mendadak. Okay, tadi dia yang paling tinggi pada peringkat awal, kemudian dia turun. So peringkat kedua, harga, kerisauan harga ni bukanlah sesuatu yang paling utama dalam kepala pelanggan anda semasa kita sedang buat presentation untuk kita close deal. So pada fasa kedua ini, so apa yang klien kita sedang fikirkan ialah, adakah ini the right product, produk yang sesuai, produk yang terbaik ataupun servis yang terbaik yang saya sanggup beli. So pada ketika itu, mungkin selepas lebih 20 minit ataupun setengah jam lepas itu dalam kita punya presentation, dalam kepala pelanggan tu dia fikir harga mungkin yang paling utama kerisauan mereka pada ketika itu, tapi apa yang mereka sedang fikirkan adalah, adakah ini produk yang terbaik, yang sesuai untuk saya beli. Okay, alright. So kemudian fasa yang ketiga adalah ketika kita mula nak close deal. Itu dah fasa kita dah nak mula main tarik tali dengan pelanggan, nak close ke tidak, nak beli atau tidak. Okay, so pada fasa ketiga, pada ketika itu price, harga, kerisauan tentang harga itu dia naik semula. Mula dia fasa satu dia paling tinggi, kemudian along the way dia makin rendah. Bila fasa tiga, bila kita nak close deal saja, tiba-tiba dia naik balik semula, dia menjadi kerisauan utama kepada pelanggan. Alright, so pada ketika itu pelanggan akan mula rasa, oh, is it betul ke harga ni? Adakah is it the right price untuk saya beli? Harga ni kena ke dengan dengan apa yang saya dapatkan? Alright, so
pada peringkat pertama, saya ulang balik, pada peringkat pertama, price, kerisauan tentang harga itu paling tinggi kerana pada fasa yang pertama, pelanggan tak ada lagi informasi tentang produk atau servis yang kita cuba perkenalkan itu. Okay? Jadi, kerisauan tentang harga itu adalah di tahap paling tinggi. Kemudian, bila kita dah mula bercerita tentang produk itu dan kerisauan tentang harga itu makin meluas, pada ketika itu soalan yang bermain dalam kepala mereka adalah adakah produk ini adalah produk yang sesuai ataupun servis ini adalah yang sesuai untuk saya. So, adakah ini produk yang saya nak? Dia punya kerisauan tentang harga itu dah rendah. Dan fasa yang ketiga, bila kita cuba mula untuk close deal waktu ketika itu, kerisauan tentang harga tu dia naik balik semula. Okay? So pada ketika itu mereka akan bertanya pada diri sendiri, adakah ini produk yang terbaik untuk aku? So berapa harganya? Dan kebanyakan orang sales ni dia akan fokus kepada harga. Pada ketika itu dia nak close deal ataupun tidak, dia fokus kepada harga. So kalaulah dia tak dapat deal tu, dia akan cakap, oh ini kita tak dapat close deal sebab harga lah kot. Sebab harga mahal sangat. Okay. So kalaulah kita dapat kurangkan harga, kemungkinan besar kita boleh close the deal. Okay. Itu assumption daripada kebanyakan orang yang buat sale. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku? Di fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga iaitu fasa di mana kita ketika itu kita mula untuk close the deal. So apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya apa yang berlaku di fasa yang ketiga waktu kita nak mula close deal ialah harga memang jadi kerisauan klien kita, tetapi harga bukan segala-galanya yang menjadi kerisauan mereka. So ada beberapa benda yang menjadi kerisauan mereka. Apa dia? Yang pertama sekali ialah okay, secara fizikalnya mereka ada kerisauan fizikal. Kalaulah aku beli produk ini ataupun servis ini, adakah dia akan menyebabkan aku kena usaha lebih daripada apa yang aku usahakan sekarang secara fizikal. Contohnya kalau kita jual rumah pada ketika kita nak close deal itu, saya pada faktor harga, mereka juga akan fikir, nanti kalau aku beli adakah aku akan lagi jauh nak kena drive daripada rumah aku ke tempat kerja aku, adakah perjalanan jadi lebih jauh, lebih lambat, lebih lama. Itu secara fizikalnya. So that is the physical concern, kerisauan secara fizikal yang mereka fikirkan di peringkat kita nak close the deal. Okay. So yang kedua ialah psychological concern. Yang tadi adalah physical concern, yang kedua adalah psychological concern. So mereka akan bertanya, adakah kalau aku beli rumah ni, adakah aku jadi lebih penat? Lebih penat ada ataupun mungkin masa aku lebih banyak terbuang. Okay, so itu adalah psychological concern. Alright, so adakah berbaloi untuk beli rumah? Kalaulah dengan rumah baru ni menyebabkan aku jadi lebih penat. Okay, so yang ketiga apa yang bermain dalam kepikiran fikiran mereka adalah financial concern. Okay, so financial concern, adakah kalau aku beli rumah ni duit minyak aku makin bertambah ataupun tol makin bertambah? Tiap-tiap hari kerja lalu jalan di sini makin jauh, so tol jadi bertambah, parking jadi bertambah, kos untuk minyak pun makin bertambah. Okay, so itu sebabnya kita perlu block all this objection, kena block semua objection ini sebelum tiba ke fasa yang ketiga, iaitu fasa kita mula close the deal. Okay, sebab itu sangat penting untuk kita block objection ini. Sebab selalunya concern ini kan, kerisauan ini selain pada kerisauan harga tu kan, kerisauan yang saya cerita ni, psychological, physical, psychological dan juga financial ini, selalunya orang-orang kita dia tak nak cerita pada kita. Bila kita tanya, kenapa, apa yang jadi cik susah sangat nak buat decision ni, dia akan cakap pasal harga je, orang harga mahal sangat lah. Harga mahal, harga tinggi. Sebenarnya that is not the only thing. Bukan itu saja. Yang benda-benda lain tu, yang physical concern, psychological concern, financial concern tu, dia selalunya
orang kita ni dia disimpan, disimpan dalam, disimpan dalam, dia tak cerita pada kita, right? So sebab itu penting untuk kita sebelum tiba ke stage yang ketiga itu, stage close deal, kita kena kena settlekan kerisauan ini, ceritakan kepada dia, kalaulah tuan ambil rumah ni, perjalanan dia lebih dekat, lebih dekat, bila perjalanan lebih dekat, apa tu, masa pun anda boleh jimat. Okay, itu 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 dah menjawab dia punya physical concern. Dan bila lebih dekat, dia punya apa tu, anda taklah rasa lebih penat. So anda ada lebih banyak masa, sebab perjalanan dekat anda lebih banyak masa. Mungkin sebelum ini, rumah sekarang ni, nak 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 pergi ke tempat kerja, anda kena bangun pukul 5.30 pagi, kena bangun dah. Tapi sebab sekarang ni rumah ni lebih dekat ke tempat kerja, jadi anda boleh bangun pukul 6 pagi. So anda lebih banyak masa untuk berehat. Ataupun kalau anda bangun, maintain bangun pukul 5.30 pagi pun, anda masih lagi ada masa untuk membuat persediaan, persediaan yang lebih lah. Okay, mungkin solat, solat sunat dulu ke sebelum subuh ke. So banyak benda yang anda boleh buat, tadarus Al-Quran dulu ke sebelum subuh. Okay, so banyak benda anda boleh buat. Dan disebabkan oleh perjalanan menjadi lebih dekat, dan anda boleh balik lebih awal, sampai rumah lebih awal, anda ada lebih banyak masa bersama dengan keluarga di sebelah malam. Okay, so dia nampak ada ada kelebihan dari segi psychological. Sebelum, benda ni anda dah cerita, anda dah cerita sebelum sampai ke stage 3, iaitu stage anda posti. Sebab itu anda sangat penting untuk anda block all these objections sebelum tiba sampai ke stage 3, iaitu anda close the deal. Okay? Dan juga anda boleh menjawab persoalan di segi financial concern dia. Dia mungkin fikir, nanti minyak macam mana? Bila dah, bila jarak dia lebih lebih dekat, so anda boleh bayangkan lah, sekarang ni minyak encik sebulan berapa? Rumah ke balik kerja? Mungkin dia kata, oh, 500 sebulan. Tapi sekarang ni sebab perjalanan dah jadi lebih lebih pendek, so mungkin boleh jimat 100-200. Dengan 100-200 ringgit yang encik jimat, encik boleh buat apa? Encik boleh beli macam-macam kan? Encik boleh upgrade encik punya Astro, encik boleh upgrade encik punya Unify, encik boleh macam-macam benda yang kita boleh buat lah dengan additional income yang kita boleh save ini. Okay, so itu dari segi minyak. Tol pula, tadi minyak dah jimat 200, tol pula boleh jimat apa? Mungkin boleh jimat RM50. Parking pula mungkin boleh jimat lebih banyak lagi. So total semua sekali mungkin boleh jimat RM400. So bayangkan dengan penjimatan RM400 sebulan, encik boleh buat apa? Okay. Benda ni kita dah cerita dalam presentation kita sebelum sampai ke stage 3, sebelum kita close the deal. So waktu itu semua ni objection-objection yang hidden objection ini, semua kita dah block dah. Okay, so sebab itu sangat penting untuk kita block objection sebelum objection itu timbul. Dan paling menyedihkan, the worst thing is objection itu selalunya orang-orang kita, dia tak luahkan. Objection itu dia pendam dalam hati. Dia tahu, oh, aku risau ni, aku risau physically jadi macam ni, jauh lah. Tapi dia tak terangkan. Klien kita tak terangkan. Dari segi psychological, mungkin ini mungkin kalau aku beli rumah ni makin penat aku kan, so makin tak ada banyak masa aku kan, so benda ni dia tak cerita kan. Okay, dan dari segi cost, mungkin okay, oh, lepas ni kalau aku beli rumah ni, mungkin rumah ni murah, tetapi kos perjalanan aku, kos minyak aku, kos tol aku lebih banyak daripada yang aku bayar sekarang. Okay, so berbalik kepada persoalan kita pada hari ini, so adakah harga is the only thing yang client kita risaukan semasa kita nak close deal? Jawapannya tidak. Okay, ada banyak lagi faktor-faktor lain, concern lain yang bermain di fikiran client kita. Sebab itu penting untuk kita block all this objection physically, psychologically and financially sebelum kita close the deal. So anda belajar sesuatu pada hari ini, saya harapkan sehingga agar anda belajar sesuatu pada hari ini, dan jangan lupa learn more, earn more. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam siri video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.